2008 selepas lulus dari SMA di Lombok, NTB, saya gak ada niat untuk kuliah dikarenakan masalah ekonomi dan sebagainya. Akhirnya saya memilih untuk nyari kerjaan biar bisa ngerasain gimana susahnya nyari duit dan hidup sendiri di kota. Alhamdulillah saya diterima di sebuah perusahaan fast food dikarenakan cabang untuk Mataram Lombok baru akan dibuka. Jadi saya dan 9 orang teman, 4 cowok dan 5 cewek, dan yang lain dikirim training ke Surabaya ke cabang yang kedua yang ada di sana. Dari 9 orang dibagi 2 tim yang akan ditraining di Pakuwon dan Gresik. Akhirnya saya yang kepilih untuk training di Gresik. Di Gresik saya tinggal di sebuah rumah kos yang cukup rapi dan bersih. Posisinya di samping utara Ramayana di Gresik. Selama 3 minggu saya training semua berjalan normal dan tidak ada keanehan. Namun, keanehan justru terjadi ketika bos dari Mataram datang berkunjung ke Gresik dan tim Pakuwon akhirnya dipindah ke Gresik. Setelah melihat rumah kos yang kami tempati, bos saya kurang setuju karena kos cowok dan cewek jaraknya begitu jauh. Alasannya biar kami yang cowok ini bisa menjaga teman-teman cewek. Akhirnya bos mencarikan sendiri rumah kos untuk kami agar bisa berkumpul. Kami pun pindah ke sebuah rumah berlantai 3 dengan pemilik yang menurut saya agak sedikit aneh. Seorang laki-laki berumuran 50 tahun dengan rambut hitam cepat, namun hanya bagian depannya berwarna putih seperti rambut Mia, alis gagap. Lantai 1 untuk bapak pemilik kos, lantai 2 untuk cewek, dan lantai 3 untuk kami yang cowok. Samping kos ada pabrik besar, kamar kami di lantai 3 cukup besar. Ada 2 kamar di lantai 3, 1 kamar yang kami pakai dan 1 lagi kamar yang terkunci dengan gembok besar. Pernah saya tanya itu kamar isinya apa, tapi pemilik kos tidak pernah menjawab. Di kamar para cewek ada sebuah lukisan besar yang cukup mengerikan. Buat saya, lukisan seperti seorang sunan dengan mata yang melotot dengan ukuran yang sangat besar. Siapapun yang melihat pasti cukup merinding. Namun kami semua tidak menghiraukan dan berpikir positif. Hari pertama kami di kos baru ini tidak ada yang aneh. Cuma yang masih tidak masuk di akal kami semua jadi jarang bangun sholat subuh karena lelapnya tidur. Padahal di samping kami ada masjid. Sampai alarm HP pun tidak terdengar. Pada hari kedua salah seorang teman cewek mengeluh sakit dan lemas kakinya sehingga tidak dapat ikut training. Jadi cuma dia sendiri yang diam di rumah kos. Menjelang jam 10
malam saat kami baru saja pulang. Teman, cewek yang tadi ngeluh sakit SMS minta kami cepat pulang. Setelah kami sampai di kos, mulailah semuanya terjadi. Ketika masuk ke lantai 2, suasananya sungguh sangat berbeda. Dingin, suara teriakan dan tertawa yang sangat keras kami dengar dari arah kamar cewek. Saya dan teman-teman coba bukan kamar namun terkunci dari dalam. Sementara suara teriakan tertawa makin terus-terusan terdengar, kami mulai panik. Teman saya nelpon bos yang masih ada di Surabaya dan beberapa senior kami di Gresik untuk datang ke kos. Akhirnya setelah senior datang, saya dan teman-teman coba untuk dobrak pintu kos. Setelah didobrak, teman cewek saya yang sakit ternyata kesurupan sambil megang lukisan besar. Saya coba ngeluarin dia dari dalam kamar, tapi sambil teriak dia bilang dan dengan suara yang sudah berubah, "Saya gak mau keluar dari sini. Lepaskan tangan saya." Badannya jadi berat, bahkan kami berlima dibantu senior tidak bisa ngangkatin teman cewek. Akhirnya dia diam di pojokan kamar sambil ketawa yang bikin kita semua kaget. Dan entah dari mana darah keluar dari lantai, dan saat itu pula teman cewek saya yang satu lagi ikutan kesurupan. Saya bingung mau gimana. Akhirnya saya angkat teman cewek yang lain ke kamar sebelah. Sumpah, malam itu kami bingung, takut gak tahu mau gimana. Jangankan membantu pemilik kos, malah asik nonton TV di bawah. Semua teman cewek mulai nangis. Saya sama teman-teman makin bingung. Saya beranikan diri buat masuk lagi ke kamar yang ada lukisan besar dan coba narik teman cewek saya keluar dari kamar. Saya coba tarik, tapi yang ada saya malah jatuh. Pas saya bangun di sini semuanya terlihat gan. Masya Allah, sesosok wanita rambut panjang terurai. Seluruh badannya tertutup kain berwarna krem dan di dahinya ada seperti butir beras berjumlah 3 biji berdiri di depan saya. Saya gak bisa bergerak, mau ngomong gak bisa keluar. Yang ada air mata yang keluar, nahan takut gan. Ya Allah, kalau ingat mukanya yang ngeliatin saya masih tetap air mata mau keluar, nahan takut sampai detik ini. Perlahan, sosok itu mulai berpindah ke tangga dan menghilang ke lantai 3. Di situ saya ngerasa bisa gerakin badan dengan sekuat tenaga. Saya bisa narik teman cewek saya keluar dari kamar. Lukisan besar yang tadi ada di situ beserta darah sudah hilang entah kemana. Entah dari mana datangnya, warga sekitar sudah datang dan ngeluarin kami semua dari kamar kos.
Selang 30 menit bos kami datang, dan untuk keselamatan kami semua dibawa ke Surabaya. Namun ternyata barang saya masih ada ketinggalan di atas. Dengan ditemani 2 orang senior, saya kembali ke atas untuk mengambil beberapa barang saya yang tertinggal. Yang bikin saya tersentak di sini, di dalam lemari tempat beberapa baju saya L, ukisan besar tuh entah dari mana sudah ada di situ. Saya mundur ke belakang, kaget, namun cepat lukisan tuh dikeluarin sama senior saya. Setelah semua barang saya ambil, saya cepat-cepat keluar dari kamar kos terkutuk itu. Namun pas ngelewatin kamar yang digembok, saya ngerasa ada sesuatu yang ganjil di situ. Sesuatu seperti narik saya ke dalam. Situ gak sadar-sadar mendekat dengan sangat jelas saya dengar suara cewek dalam bahasa yang saya sama sekali gak ngerti. Dan setelah itu saya sama sekali gak ingat apa-apa. Ketika bangun saya udah ada di dalam taksi. Kepala rasanya berat, dan ketika sampai di hotel di Surabaya saya akhirnya tidur lagi. Setelah ngalamin malam yang betul-betul berat, hotel tempat kami nginep jaraknya gak terlalu jauh dari pasar Atom Surabaya. Entah apa nama hotelnya saya udah lupa. Keesokan malam senior kami dan beberapa warga dari sekitaran kos di Gresik datang membawa seorang ustadz, katanya biar bisa ngeliatin teman saya yang kemarin kesurupan. Dari cerita warga di sana, pemilik kos di situ emang gak terlalu bersosialisasi dengan warga sekitar. Dan beberapa orang yang pernah kos juga nasibnya sama seperti kami ini. Kecuali pernah satu orang wanita kos di sana yang sampai sekarang gak pernah dilihat warga pernah keluar dari tempat itu. Kesurupan lagi. Selang beberapa jam setelah senior dan warga pulang, kedua teman cewek kembali kesurupan. Hotel jadi heboh, dan yang anehnya lagi masuk seekor kelelawar ke dalam kamar hotel dan terbang berputar-putar di atas kamar hotel. Yang anehnya lagi, kepala kelelawar itu berwarna putih, sedikit persis seperti kepala pemilik kos. Entah benar atau tidak, wallahu alam. Atas kejadian ini akhirnya bos memulangkan kami semua kembali ke Mataram. Namun saya menolak untuk balik dikarenakan posisi yang saya dapat cukup tinggi dan saya belum cukup untuk belajar. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya bos mengizinkan selama 10 hari di Gresik. Saya kembali ke kos yang lama, dan untungnya saya diterima oleh pemilik kos tanpa harus membayar sepeser pun.
oleh senior saya pemilik kos agar bersedia mengembalikan setengah dari uang kos yang sudah kami bayarkan. Namun malam itu, saya terus-menerus ditelepon oleh istrinya bos. Dia bilang, kamu tuker itu uang yang kamu dapat dari orang itu. Mungkin lebih dari 5 kali istri bos. Saya mengingatkan seperti itu, namun saya sama sekali gak kepikiran untuk menukar uang tersebut. Alhasil paginya uang itu udah lenyap dari dompet saya. Padahal dompet selalu ada di kantong dan pintu kos terkunci rapat. Selanjutnya malam itu saya bermimpi aneh. Saya didatangi oleh sosok perempuan yang saya lihat di kos angker itu. Seperti dibawa ke masa lalu, saya diperlihatkan dari mana dia berasal, dan ternyata dia mati di kos itu. Cara matinya sumpah bikin saya trauma, dan maaf gak saya ceritakan di sini. Nyesel saya pernah dapat mimpi kayak gitu. Intinya, dia seorang cewek yang berasal dari Bali, dapat kerjaan di Gresik dan akhirnya mati dikubur di dalam kamar yang sampai saat ini mungkin masih digembok rapat oleh pemilik kos. Satu pesan yang masih teringat jelas dari almarhumah, dia cuma minta jasadnya di ngaben. Prosesi kremasi mayat adat Bali. Namun saya gak tahu sama sekali tentang keluarganya dia. Dan hingga kisah ini saya angkat sampai detik ini pun saya masih ingat jelas wajah sosok wanita yang sempat bikin saya gak berani tidur seminggu penuh. Setelah saya konsultasi ke beberapa ustadz, satu yang bisa saya lakuin sampai sekarang, saya cuma bisa doain dia selepas sholat.